Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala manfa'a fi ulumihi darain amin. Wa minhu hifzul kunyati. Dan di antara yang wajib adalah menjaga segala kunyat. Hal-hal yang umum. Apa dia? Wahiyya dinu, yaitu agama, jaga agama. Wan nafsu, diri, jaga diri kita. Wan nasabu, jaga keturunan kita. Wal malu, harta, jaga harta kita. Wal irdu, kehormatan, jaga kehormatan kita. Wal aklu, akal, jaga akal kita. Jadi kita disuruh jaga. Hibzul din, hibzul nafsi, hibzul nasab, hibzul mal, hibzul al, hibzul akal. Disuruh jaga. Fadinu wal ahkamu syariatu, maka agama adalah, yaitulah hukum-hukum syariat. Jadi kita disuruh jagain hukum-hukum syariat. Bagaimana cara kita menjagain hukum syariat? Wahibzuhu yakunu bisyanatihi an itsyanil mukaffirati wa an izalati hurumatil hurumati. Menjaganya adalah dengan menjaganya agama dari mendatangkan segala yang dapat mengkafirkan, baik dari segi perkataan, perbuatan, i'tiqad. Jaga, jangan sampai membuat ya diri kita menjadi kafir. Dan daripada menghilangkan kehormatan, ya, segala kehormatan, ya, maksudnya apa? Ya, daripada menghilangkan kehormatan hak-hak, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dihormati, yang wajib dihormatkan. Wahibzun nafsi, dan menjaga jiwa. Bagaimana caranya? Yakunu bisyanatiha amma yadruha, adalah dengan menjaganya dari sesuatu yang dapat membahayakan jiwa. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang dapat membahayakan jiwa kita. Jagain. La darara wa la dirar. Tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh nyakitin orang lain. Nah, contoh yang kadang kita enggak, kadang nilai kita salah, puasa lagi sakit, puasa lagi sakit. Sakit apa umpama? Sakit buang-buang air. Sakit buang-buang air, tetap puasa juga. Ama enggak puasa, lagi buang-buang air dia enggak puasa, karena tahu buang-buang air. Biasanya puasa, tapi karena buang-buang air dia enggak puasa. Mana cakepan? Yang mana cakepan kira-kira? Yang tetap puasa apa yang enggak puasa? Enggak puasa. Kalau dia enggak puasa karena lagi sakit. Tapi kalau dia enggak sakit, dia puasa. Karena lagi sakit, dia berhenti. Nah, jadi tampangnya sepertinya lebih cakep yang pertama. Dia lagi sakit buang-buang air tetap puasa. Yang kedua kurang cakep. Iya, enggak puasa dia. Ya. Cakepan yang pertama, kenapa? Yang enggak puasa. Iya. Jadi yang pertama dia iya. Dia enggak puasa. Karena sakit. Nah, ini bagus, enggak puasa karena sakit. Kenapa? Karena ada sesuatu yang wajib dijaga. Mana tuh? Badannya. Wajib dijaga. Puasa hukumnya apa? Sunat. Menjaga diri
wajib. Yang puasa juga padahal lagi sakit, buang-buang air masih puasa juga. Nah, ini dia salah. Tampangnya cakep, tapi sebenarnya salah. Dulu saya masih anak muda begitu. 2 minggu buang-buang air tetap puasa. Badan kurus kering, masya Allah. Krempes. Kelihatannya cakep, itu jelek. Itu salah. Itu salah. Memang kalau orang baru ibadah begitu. Namanya ya. Ya, itu namanya ya. Dia melaksanakannya. Melaksanakan, masih gemer melaksanakan segala perintah Allah. Bahasa Arabnya al-iktisab, melaksanakan, melakukan segala yang diperintah. Al-iktisab. Orang yang baru semangat menjalankan agama begitu. Jadi yang lebih diutamakan itu melaksanakan ibadah. Sisi meninggalkan keharaman kurang diperhatiin. Nah, kalau orang yang sudah ya muntahi, ya, dia lebih mengutamakan ijtinab, menjauhkan segala yang dilarang, menjauhkan segala yang dilarang. Jadi dia jauhkan sejauh-jauhnya. Jadi bukan dia puasa aja, tapi juga dia ya, menjaga dari hal-hal yang diharamkan, menyakiti diri. Oh, diadu puasa apa enggak? Kalau dia puasa, dia lagi sakit. Ya. Maka dia enggak puasa. Keadaan seperti tadi. Apa? Buang-buang air. Ah, kecuali enggak ada apa-apa, badan sehat. Yang puasa sama enggak puasa, mana bagusan? Yang puasa. Jangan sampai salah. Kadang ada orang salah. Yang bagus yang mana? Ya, yang hatinya bagus. Intinya begitu aja udah salah. Ngaku paling bagus hatinya. Yang hatinya zikir terus. Jadi saya enggak puas, yang penting hati saya zikir. Di situ ente udah salah itu. Ente udah jatuh di situ. Ngaku ahli zikir. Apa yang puasa enggak zikir? Dia lagi zikir itu. Lagi puasa. Begitu. Zaman sekarang banyak orang begitu. Menyalahkan orang. Ya. Jadi kalau muntahi lebih mementingkan, lebih memperhatikan dari sisi larangan. Jadi perbuatannya enggak mau ada yang haram, enggak mau ada yang makruh. Minimal mubah berpahala. Begitu terus. Jadi dia selalu mendambakan hidup sehat. Hidup sehat itu apa? Tidak melakukan dosa. Walaupun manusia tidak bisa berhindar dari dosa. Hidup sehat. Ya, hidup sehat. Ya. Hidup sehat. Masya Allah. Ayo kita hidup sehat. Apa tuh? Ya. Tidak melakukan dosa. Wal muradu bin nafsi huna, yang dimaksud dengan nafsu di sini adalah dengan jiwa di sini, an nafsul akilatu al muhtaramatu, jiwa yang berakal yang dihormati. Faidhulu sawiru wal majnunu, maka masuk oleh anak kecil dan orang gila termasuk dihormati. Watakhruju, dan keluar ya, al bahimatu, binatang enggak dihormati. Wal aqilatu, dan orang yang berakal, ghairu muhtaramati, yang tidak dihormati.
yang berakal tapi tidak dihormati. Mana orang kagak sembahyang, enggak sembahyang. Pala itu enggak sembahyang, namanya termasuk orang yang enggak dihormati. Kalau ada tayamum, ya di, kalau dibuat tayamum dia kagak minum. Kalau dia buat, ya, nah kalau dibuat wudu dia enggak minum. Kalau dia minum kita kagak wudu. Mana yang bagus? Orang yang kagak sembahyang, biar aja dia kausan. Fala yajibu himzuha, maka tidak wajib oleh menjaganya. Wa himzul mali, dan menjaga harta, yakunu bi adami ta'di, adalah dengan tidak melampaui batas. Bi fi'li ghairil ma'zuni, dengan melakukan yang tidak diizinkan fihi padanya. Jadi jangan sampai kita pakai duit kita buat yang diharamkan. Gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Kita punya duit, ya gunakan, karena duit itu titipan dari Allah. Duit titipan dari Allah. Nanti kita akan ditanya, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Buat apaan duitnya? Wal muradu yang masmid dengannya adalah kullu ma yahillu tamallukuhu, setiap sesuatu yang halal memilikinya syar'an secara syariat. Wa in qala sadaqali pun sedikit. Biar sedikit, yang penting halal. Iya. Jadi cari duit yang sehalal-halalnya, apalagi buat makan anak istri kita. Itu sehalal-halalnya, jangan ada yang haram. Pengaruhnya sangat besar sekali. Famisul mali, maka seperti harta adalah al-ikhtisas, yaitu pengkhususan fi hurmati ta'dibi, pada ya pengharaman yang melampaui batas padanya. La fil adi wa daman, tidak pada masalah had dan daman. Had dan jaminan, tanggungan. Walihibzi zalikal mali, dan bagi menjaga harta itu syariat disyariatkan haddu sarikati, akan had sarikah. Ya, disyariatkan akan had sarikah. Mencuri. Jadi mencuri itu akan di had, mencuri. Dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Mencuri pertama potong tangan kanan. Mencuri lagi potong kaki kiri, pergelangan tangannya. Mencuri lagi tangan kiri, mencuri lagi tangan kaki kanan, pergelangannya. Tapi tidak serta merta langsung dibunuh orang, langsung di apa, dihad orang yang mencuri. Nanti dilihat ukurannya berapa. Di sidang dulu. Ada ukurannya, enggak langsung main tebas-tebas aja, enggak. Ada ukurannya. Enggak mudah, sangat susah menetapkan orang itu terhukum. Ya, wa haddu qat itriki, dan disyariatkan akan had. Ya. Haddu qat itrik, begal. Wa dhamanul mutlafati, dan menanggung ya segala yang raibnya, segala yang apa rusak ya. Menanggung segala yang rusak. Atau bahasa lain, ganti rugi benda-benda yang rusak. Wan nasabu, dan nasab, menjaga nasab, huwal irtibatu, yaitu ya irtibat, ya, hubungan. Alladzi, yang yakunu ada bainal walidi wa waladi, antara orang tua dan anak. Ini nasab, keturunan. Jadi nasab itu penting juga, menjaga nasab, hibzun nafsu, menjaga nasab. Kita nikah, kata Syekh Baijuri dalam Hasyiah Baijuri
li fathil qarib adalah hibzun nas, menjaga keturunan. Ya. Itu diantara tujuan daripada nikah. Kalau umpama istrinya belum ada juga, maka boleh nikah lagi. Dan istri biar lugu, jangan lakinya mau kawin lagi dicegah-cegah, jangan. Belum ada. Ini belum ada ini. Kalau udah ada keturunan mah udah cukup. Kalau emang lama dikasih udah. Ini belum ada, Bu. Ya, belum ada. Udah rame aja. Tapi kalau begini mah. Iya, artinya ketika ya enggak punya anak ya. Nanti diperiksa dulu siapa yang ya, jangan main tuduh-tuduh perempuan aja, belum tentu. Iya, belum tentu. Jadi laki itu 40% kemungkinan mandulnya, kan gede juga. Perempuan 60%. Walaupun memang banyakkan perempuan, tapi 40 itu besar. Iya, jadi jangan mensalahin perempuan-perempuan aja. Lakinya boleh jadi yang gagal. Yang bantet, boleh jadi lakinya yang bantet. Iya. Digoreng bantet juga. Kayak rengginang begitu. Kurang jemur. Iya. Jadi jangan salahin serta merta perempuan ya, belum tentu. Iya. Sama ketika istri sudah meninggal dunia, tinggalan lakinya, kita jadi anak biar legowo. Ya, itu baba masih muda, dia mau kawin lagi, jangan di cegah, durhaka. Wah, apa namanya, serem banget, durhaka. Serem. Ada orang begitu ngadu sama saya. Saya tanya saya, ya, Pak Ustaz, saya mau kawin lagi, anak saya susah banget dinasihatinnya. Coba, Ustaz bisa bikinin saya air nggak kira-kira? Jawab saya mah gampang. Saya ditanya begini, jawaban saya enggak bisa. Jawabnya bisa lo kagak? Jawabnya bisa. Ya sih, hanya orang yang sombong yang bilang bisa. Enggak bisa. Cariin orang yang bisa begini, bisa. Enggak bisa juga. Kenapa? Enggak paham nih orangnya. Yang hanya bisa merubah hati orang siapa? Allah. Jadi jangan pakai tanya lagi, datang aja tolong bacain airnya, gitu aja. Iya, di situ aja udah gagal. Iya, kalau guru ditanya seperti itu, ya nggak bakalan mau. Akidahnya kuat, Allah yang hanya bisa merubah orang. Kita nggak bisa merubah. Nah itu ada dia begitu, anaknya bersikukuh, bawanya mau kawin kalau dikasih. Dalam bapaknya masih muda, mungkin 50-an, 40-an kali ya. Kata saya itu jangan ngomong baik-baik ngomong. Bapak tawarin. Tapi ada juga orang yang enggak mau, udah tua, dia umurnya 50. 60-an ya, 60-an. Iya. Iya,
Cang Haji yang di sana nih. Dia ngomong sama saya disuruh-suruh kawin lagi, saya nggak mau. Emang orangnya cinta banget sama bininya, cintanya luar biasa, masya Allah. Udah setahun masih inget aja sama bininya, udah setahun masih kagak bisa tidur aja, masih keingetan terus. Dia bilang saya disuruh nikah lagi sama orang-orang, enggak, saya nggak mau. Ada orang yang begitu, ya nggak apa-apa, emang dia mau begitu ya silakan. Tapi kalau ada orang menikah lagi, kita jangan cegah-cegah. Ingat tuh, takut nanti kita durhaka, dia marah, dia kesal sama kita, dia mati, kita belum dimaafin, itu bahaya. Itu bahaya. Susah minta ampunnya. Karena ada orang ngadu sama saya, gue pengen kawin lagi, kagak dikasih. Allah Akbar, sampai nangis. Duitnya banyak padahal. Itu ngomong sama saya. Dan duitnya banyak, kebunnya lebar. Mau nikah enggak dikasih. Masya Allah. Sampai meninggal dunia, enggak nikah lagi. Itu anak yang dibenci. Sampai meninggal dunia belum sempat minta maaf dan belum dimaafin, itu bisa. Dia nangis, orang tuanya nangis, keluar air mata, itu bisa durhaka. Kata ya, Ibnu Umar begitu dalam Adabul Mufrad, buka'ul walidi minal kabair wal hukuk. Nangisnya orang tua termasuk dosa besar dan durhaka. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita penyebab orang tua kita, air mata orang tua mengalir karena marah. Jangan sampai. Buatlah beliau tersenyum. Buat, cari kesenangannya apaan. Kita sudah tahu kesenangannya itu kunci keridoan orang tua kepada kita. Dia senang kalau dibawain lontong, bawain lontong terus. Ringan aja. Ya ringan aja. Ringan aja. Wal irdu. Dan kehormatan. Mahalul madhi, kehormatan itu adalah tempat pujian, wazami dan celaan. Minal insani, daripada manusia, tataqawwa bihil af'al, menjadi kuat oleh segala perbuatan, alhamidatu yang terpuji. Watazri bihil af'alu zamimatu, ya, dan tercela dengannya oleh segala perbuatan yang tercela. Wali ibsihi, dan bagi menjaganya adalah syuri al-haddu, disyariatkan had. Jadi untuk menjaga kehormatan disyariatkan had. Had itu apa? Had itu adalah al-uquba al-muqaddaratu lillahi ta'ala. Hukuman yang sudah di ya perkirakan. Uqubah apa had kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala man qadzafal afifa, ya. Kepada orang yang menuduh zina orang laki-laki yang apik. Menuduh zina orang yang apik, baik laki maupun perempuan. Nah, itu jangan sampai menuduh zina. Jangan sampai menuduh orang berbuat zina. Berat. Ada hadnya. Wa ta'ziru dan ta'zir. Ya. Ta'zir itu ya ta'dibun ala zunubin lam tusha'fihal hududu. Ta'zir itu adalah
mengajarkan adab kepada ya, atas dosa yang tidak disyariatkan hadnya, jadi takzir. Jadi yang tidak ada hukumannya di dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi dia sesuai dengan, tapi ada perintah takzir dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi ya hukumannya dipulangkan kepada hakim. Kira-kira apa yang lebih baik? Ya. Jadi takzir itu ala man qadzaba ghairahu. Takzir itu ya atas orang yang menuduh, ya, atas orang yang mengqadzab orang lain. Takzir. Wal aqlu dan akal nurun ruhaniyun. Akal itu nur ruhani. Nur yang bangsa ruhani, akal. Jadi akal ini nur, akal kita. Bihi dengan nur akal, dengan akal itu tudrikun nafsul uluma daruriyata wa nazariyata. Jiwa dapat mendapati ilmu-ilmu yang nyata, yang daruri dan yang nazari. Yang enggak pakai pikir lagi, yang pakai pikir. Nur akal, akalnya cerdas. IQ tinggi. Itu nurnya dikasih. Walihibzi, dan untuk menjaganya, menjaga akal adalah syuri'a hadul surbi. Disyariatkan had meminum, had minum, minuman keras. Wadiyatu dan dia denda. Ala man adhabahu bijinayatin. Atas orang yang menghilangkan akal dengan sebab jina, dengan jinayahnya. Jadi ntar ada ya ada dendanya. Berapa duit orang menghilangkan akal itu ada ya, ada ukuran-ukurannya. Wa akadu azil umuri hibsuddin. Yang paling kuat daripada ini perkara adalah menjaga agama. Jadi dari hibsuddin, hibzun nafs, hibzun nasab, hibzul mal, hibzul ardi, hibzul akal, yang paling kuat adalah hibsuddin, jaga agama. Kenapa li anna hibzul ghairi, karena menjaga yang lainnya wasilatun ila hibzi, itu perantara kepada menjaga agama. Summa hibzun nafsi, kemudian menjaga jiwa. Yang kedua, kenapa li anna qatlan nafsi yalil kufra, karena bahwa membunuh jiwa itu mengiringi kufur, bisa kufur. Bunuh orang tuh bisa kufur. Summa hibzun nasbi, kemudian yang ketiga hibzun nasabi, menjaga keturunan. Jadi menjaga keturunan itu penting. Iya. Jadi menjaga keturunan seperti tadi saya katakan, ya, ada laki bini enggak punya anak. Itu lakinya pengen nikah lagi. Bininya jangan larang. Setelah udah dicek dua-duanya, ternyata bininya yang mandul, maka jangan dilarang tuh bini untuk nikah lagi. Sebaiknya jangan dicerai. Pelihara aja. Hah? Iya, mancing dah. Iya. Mancing. Ntar insyaallah dapat. Ya insyaallah dapat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kan begitu. Iya, secara. Pertama enggak punya anak, tapi dia yang suruh. Ya, emang perempuan begitu, pertama nyuruh, lama-lama cemburu juga. Iya. Akhirnya dapat juga. Iya, Nabi. Iya. Jadi harusnya begitu tuh. Iya. Walaupun akhirnya cemburu. Iya. Perempuan. Iya, enggak apa-apa cemburu, namanya cinta. Asal jangan cemburu buta. Cemburu tanda cinta. Asal jangan cemburu buta. Ya cemburu buta, orang bininya lagi belanja tuh di dalam ya tukang sayur, cemburu sama tukang sayur. Ah, habis bininya diomelin. Ya mungkin orang lagi belanja. Ya. Jangan begitu juga. Summa hibzul akli, kemudian menjaga akal. Summa hibzul mali, kemudian menjaga harta. Nah, jadi berurut.
yang paling mulia yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta. Yang ketiga dan wa huwa fi martabatil irdi, itulah pada martabat irdi apa? Ya kehormatan. Wallahu a'lam bishawab.